Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bupati, Wakil Bupati, unsur pimpinan daerah, Hadir Pak Hajar, yang mewakili Kapolres dan Dim, pada siang hari ini berkumpul bersama-sama untuk meletakkan kerangka keberpihakan yang lebih jelas kita semua dari pusat sampai daerah kepada para petani. Petani ini kalau dilihat tanam padi ada yang jatuh, kalau dilihat kulit pupuk ada yang naik. Ini problem, ya kan Bu ya? Gambarnya bersih kalau dengan para petani. Saya temani yang punya daerah sini dan dulu. Betul nggak kalau dulu ya di sini ya mobilnya? Terima kasih. Ini ahli pertanian Profesor Bu Endan. Terus kemudian kalau ini sih dekat tidak dari Jawa Timur tapi dapilnya Jawa Timur. Kita juga ada ya dari Lampung. Tangan Pak Ono. Ini dari tetangga saya, Majelengkak. Pak Sutrisno tadi ada ya. Tanaman pangan hadir serta seluruh pimpinan, sekitar kemudian pimpinan BUMN dari Pupuk Indonesia, kemudian dari PLN hadir, semua yang hadir deh, terutama para petani. Saya tadi itu ketemu dengan Pak Saman. Pak Saman saya naik sepeda, saya perhatikan di belakangnya ada Arif orang Sunda Arab. Kemudian saya tanya sawahnya berapa? Ternyata dia masih luas punya sawah untuk 2 hektar. Tapi masih pekerjaan sendiri di usia 80 tahun. Bapak kenapa naik sepeda? Biar badan saya kuat, kaki saya baru. Umurnya berapa? 65 tahun, saya 3. Kemudian dia bercerita kenapa sawahnya mencapai 2 hektar. Dulu dia guru, waktu dari guru seluruh biaya kehidupannya dari gaji guru, tapi penghasilan istrinya dikumpulkan gak boleh digunakan, sehingga diberikan sawah, akhirnya punya sawah 2 hektar. Nah, apa sih yang keinginan kami kesini? Keinginan kami kesini yang pertama menegaskan pada jajaran Kementerian Pertanian untuk lebih komprehensif dalam melakukan pendampingan terhadap para petani. Petugas-petugasnya lebih cepat, balai-balainya lebih cepat bergerak. Kalau di sawah ada hama tikus, maka dalam waktu cepat harus seperti kopi penanganannya. Cepat seluruh jaringannya turun, kemudian dicari solusinya. Jangan nunggu orang pasang setrum. Ini penugasannya. Kenapa ini yang dilakukan? Karena kita menyadari jumlah PPL makin sini makin sedikit, statusnya honorer, luas wilayahnya makin luas, orangnya makin sedikit. Ditambah lagi mobilitas, dulu kalau PPL itu pakai motor paling bagus pada zamannya, sekarang bisa jadi pakai motornya paling butut. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Justru menurut saya para petani itu harus didampingi ketika mengalami masalah. Ada hama pupuk, ada hama warak, maka fungsi kecepatan aparat harus cepat mengantisipasi. Kalau giliran dia paling berhasil, kita nggak datang juga nggak apa-apa, jangan dibalik. Giliran paling berhasil, pejabat kami datang, giliran kena masalah, nggak ada datang. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita. Fungsi-fungsi DPR itu kan mengingatkan. Nah, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi, penanganan hama tikus dengan menggunakan jaringan listrik yang tidak direkomendir oleh Dirjen Tanaman Pangan, tidak boleh terulang. Nah, kalau tidak boleh terulang lagi, maka harus ada kesungguhan dari Dirjen Tanaman Pangan untuk mengantisipasi lagi ke depan. Walaupun hari ini saya lihat
Hasil panennya sudah saya lihat padinya 2 minggu lagi mungkin kok bisa dipanen dan relatif lebih baik. Tidak lagi terkena hama tikus gitu. Tidak lagi terkena hama tikus. Ini jauh lebih baik. Ini tujuan kami datang ke sini.